Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sobat Aspal nih sob nih. Ini tanggal 2 April jam 11.33 2024. Ini langsung jemput aja nih sob nih. Udah dapet orderan nih ke arah ITC Permata Hijau nih. Korporat 71 Rebong ya. Kita langsung jemput aja nih sobnya. Nah itu 11.33 Grand ITC Permata Hijau 71 Rebong. Ini Bank of Tokyo. Waduh, 29.000 masuk nih. Tadi udah ngelewati juga satu sebenarnya. Terus kita gaskan aja langsung nih sob. Penglaris. Permata Hijau. Iya pak, saya pakai korporat ya. Ada ya. Iya, sama-sama. Nah, sampai nih sobnya lobby Grand ITC ini dapat maraton nih ke arah Jagakarsa nih sobnya. Ini tolnya 16. Parkirnya 5.000. Maraton sob. Kayaknya orang yang di luar deh nih. Kayaknya sih udah di luar itu kayaknya tuh berdua tuh nungguin tuh. Kita telepon aja. Kaki satu ya? Bener? Salah? Ganjur? Iya. Bener kan? Buayu kan? Iya. Ini mau ke toko itu mas, apa lagi namanya? Market. Apa? Lagi viral itu. Lagi viral? Nah, apa tuh? Yang ini mas. Baik market, coba saya baik dulu ya. Baik market. 17 kilo, 3 menit. Baring. Thank you.
Yang rame, yang lagi rame katanya, kata kakaknya. Udah belanja di ITC masih aja kurang. Baik market. Baik market, sob. Setengah dua nih. Depan macet banget lagi. Gurih gipnya. Oke, nggak ada maraton. Kita melipir ke arah mana nih? Kafe satu kali ya. Kafe duanya rungsep. Ayo di sel nih sob nih. Ini masuk nih sob, masuk nih. Lumayan nih. Orang mau mudik kayaknya nih, mau mudik nih sob nih. Mau mudik nih terminal Kalideres woi. Sayangnya enggak kelihatan ya. Bentar masuk mobil dulu nih. Nah, nih terminal Kalideres nih, mau mudik nih. Kok enggak ke Kampung Rambutan aja ya? 91 tuh. Mokhafi nih, Al-Ijtihad nih. Musola sob nih. Padahal lebih dekatan ke sana ya. Rambutan. Oke, gas kene sob nih, 4 menit nih. 4 menit. Keren sob, jadi. Terminal Kalideres. Enggak usah masuk, Bang ya. Di luar aja. Di luar, oh. Di halte depannya itu. Oh, yang seberang ya? Ah, seberangnya. Oh, yang arah Kalideres ya. Kalau dari sini ke belum sih. Oh, sebelumnya. Sesudahnya kan? Heeh. Ah. Di apa itu? Iya. Ke mana? Sumatera, Bang. Gimana? Ke Sumatera. Iya, betul. Sumatera. Oh. Palembang. Palembang. Hmm. Ada kalau tol ya? Enggak ada sih, Bang. Ada ya? Nanti sekalian ya. Saya ganti aja. Iya, siap. Enggak apa-apa sih, jerikip aja enggak apa-apa. Berif aja. Macet nanti, iya sih kayaknya sih. Biasanya Cilandak itu macet. Macet tadi ini macet banget tuh depan. Mantap. 3. Oh, 2,5 ke 400 besok. Iya. Lumayan juga pego ya. Kejar target nih, mau pada ke Merak sana. Jam 2:30 nih, gak jadi ke ini nih sob nih. Terminal, soalnya bisnya datang dari ini. Datang dari lagi di perjalanan, gak masuk terminal emang dia. Cuma buat ini doang patokan. 56. Turunkan. Waduh, gak ada yang masuk nih, 4 kali masuk nih sob nih. Ada yang cocok terakhir ke bandara. Ke bandara 33.000. Nih pertama terminal 18.000. Ini tadi yang penglaris tadi nih harusnya. Cuman lewatin. Ini satu terminal. Dua sekolahan apartemen. Tiga 14 terminal. Keempat Bedugul terminal bandara tuh. Ini harus diambil nih sob nih, yang keempat daripada suspend nih, yang kelima nih. Kita turbo aja nih. Turbo sob. Kita turbo. Oke lah. Setengah tiga dah. Turbonya nih masuk nih, turbonya nih sob nih. Kemana nih turbo nih? Turbo kemana nih? 19 rebong lagi lah. Turbonya pintu masuk rumah sakit RSUD Kalideres.
Bojong rawa buaya, ya ampun. Bojong yang ngarak buri ya. Iya ya, buset dah. 19 rebong. Purinya macet lagi nih. Dari tadi rumah sakit mulu, banyak bocah udah sakit. Bapil. Rumah sakit 4 menit sob. Banget tuh truk tuh ngomong mending 5 menit ini suruh nunggu 20 menit akhirnya jalan kaki tuh kan, mana bayi lagi, parah banget tuh truk tuh. Udah tahu sampingnya ada proyek malah main putih aja, parah. Udah nunggu juga ada mobil loh, akhirnya turun jalan kaki sampai 3:30. Ini kita antrip nih. Tadi mampir beli nasi padang sob. Nah, ditanyain puasa nggak pak? Puasa saya. Ada kasih mentan tuh 50 nggak kembali tuh. Ini putar balik nih. Ini PA nih tukang air nih. Biasa nih off dulu nih sob nih. Di BP nih, BP nih. BP sebelum sel. Lampu merah nih. Tadi masuk arah bandara sob. Bandara 59 dari sini ya. Lancar selancar teman ya. Males aja. In driver baru bisa dimainin di bandara ya. Bos orderan masuk bos. Eh malah masuk sini lagi PA. Ini argonya nih. 59 Blue Green Office. Gate 2 T3. Seger sob, dingin, enak, AC. Ini ane mau setting nih sob nih. Mau setting ke Cempaka Putih nih, TC nih. Soalnya mau ada penjemputan. Mau ini nih sob nih, pulang kampung sob. Penjemputan pertamanya itu di Cempaka Putih situ. Tujuan saya dari Pondok Labu udah mau jam 4 soalnya nih. Excuse me boss, you have a text message. ETC Cempaka Putih, mana Cempaka Mas? Alhamdulillah di cancel ya, habis tujuannya goblok. Tujuannya habis tolong lemot lagi kan, saya tinggal Cempaka Emas. Disuruh ke Daun Mongkot. PA, anjrit.
Kampret bener. Ngehe bener. Sialan, sialan. Ah, ini lumayan nih sob nih, lumayan nih. Ekspres lagi nih, 10 kilo. Puri Kencana, Catem, Catem. Ke arah Tebet nih. Cupu sel MT Aryono. Wih, cakep-cakep nih. 85 ininya berapa nih? 128. Kotornya nih, taginya nih. Bersihnya 85 sob. Pokoknya agak mending kecil nih. Macet lagi tuh, lampu merah biasa, lampu merah kembangan. Berapa menit ini? 13 menit sob. 13 menit. Oke, gas ke nih. Lumayan, tebet. Bawa seten sob. Dah. Kita OTW, OTW, OTW. Sel MT Aryono. Wih, 1 jam gile 17 kilo. Mantap. Ini kalau dari ini Google Map 17 kilo 1 jam juga nih. Masuk tol ya. Tol Kebon Jeruk, terus lanjut dalam kota ya. Keluar di Pancoran. Oke, mantap. Lanjut masuk tol Tomang nih sob. 40 menit, buset. Ngeri. Tadi masuk Kebon Jeruk. Ngefull dulu nih, ngefull nih sob nih. Mau tapulin nih sebelum melintas Trans Jawa nih. Oke, fullin nih. Bentar lagi nih, 1 menit lagi. Kita fullin dulu baru penjemputan arah mudik. Ini benar-benar full nih sob nih. Dari satu balok isinya 3,5. Thanks. 350 sob. 35 liter. Oke. Kita siap menjemput nih sob. Kita turunin dulu nih ekspres baru langsung OTW ke Kuitang. Dia soalnya karyawan kerja di ini RSPAD. Oke, kita gaskan di depan ada kamera. Pembayarannya pakai cash atau gimana? Bebas, mau cash bisa. Transfer juga bisa. Transfer BCA ada. Kalau transfer BCA apa? Ah lumayan nih sob nih, orderan kelima ini. Searah lah ini. Searah Kebon Manggis Matraman tuh. Searah kemana 26 bersih nih. Paling lewatin udah 4 kali sob. Ada ekspres juga. Tuh 19 Rusun Bidara Cina Western. Tuh apartemen Basura Ras Kita. Kita jemput nih sob nih, lumayan lah arah-arah Senen. Setan malah di cancel suspend. Ya udah tutup aplikasi lah. Ada masuk tadi sebelah setelah di cancel 4 kilo jemputnya ke Senayan, mahal banget 77.000 sih. Malah tambah lama nanti kalau gue jemput. Udah tutup sob nih, mau jemput travelan ini, mode travel dimainkan, diaktifkan mode travelnya nih. Oke, gue mau dan kalongan, kalau siapa kalongan nanti. Iya, ya. Hah? Terminal kok? Terminal? Lajarnya ada konsol nih. Siapa? Lajarnya ini ada pos 2. Kalau
jemputan lagi nih. Jo, lanjut. Tarik shop nih. Sebentar nih jam 25.3 jam 9 kurang. Bismillah. Pekalongan. Daripada mati maning, nadur maning, bobo sih. Sekarang harusnya naik atas, yang satu cancel jadi nggak jadi. Barangnya. Tutup. Tinggal pati. Ya. Kampret. Macet. Kampret. Jatiwaringin. Ya ampun. Ya ampun. Apa teh? Apa teh? Tuh merah semua tuh jalannya tuh. Kayak ini kerokan. Soalnya kan di depan loh kanan. Oh, 4 jam Wonorejo, Kabupaten Kajen, 4 jam. 140 kilo. Cepet banget. Oh, masuk tol nih sini. Masih sepi, cikampeknya masih sepi, cikampek masih sepi. Lancaran. Jam 12, lewat sampai shop nih. Palimanan, lancar perjalanan. Amin seminggu lebaran. Paling kanci di palingnya ada selesai. Masih banyak truk. Setengah satu bolang ngeres di 207 kanci. King Trans nih. King Trans. Melanjutkan perjalanan nih jam 1 kurang kantor. Kantornya model miring. Jam 1 kurang nih. Lanjutkan perjalanan dari KM 207 masih gampang nyari parkiran. Ya kita gas lagi. Gas lagi. Setengah dua nih. Kita keluar di Brebes dulu, Brexit. Jadinya rata nih, rata sama Jakarta. Brebes Timur Brexit. Pantai itu Tegal tuh, udah Tegal tuh. Mana? Tegal tuh, kota Tegal, kota Bari. Selamat datang ke Kabupaten
Sekarang kita putar balik nih di ujung negoro pantai. Kita lewat tol aja, lewat tol ini masuk Andaman. Oh, masuk tol, lanjut tol 45 menit, 22.000. Sahur jam 4. Saat main game biyen ro 14. Tokuno suket iku sing kasihan Ajen Pekalongan dari isi bensin mesin itu 427 kilo, tak bensin dulu tinggal sisa 3 balok. Rp200 orang nyampe kali. Jauh dari Pantura. Tolong 300. Tolong 300, bensin 300. Wush, dah alhamdulillah. Nih, kampung halaman. Dari ini. Masa
anak kecil. Sini sob nih. Alhamdulillah. Jadi untuk vlog on beat mengaspal jalanan Jabodetabek sama travel ya, aspal Trans Jawa, cukup sekian nih. Lumayan lelah dari tadi, start jam berapa, 9:30 kayaknya, jam 10 sampai jam 4 lewat sob. Yaudah, untuk vlog kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi.